Pengguna yang masuk ke dalam kedai stesen minyak, kaunter surau dan tandas perlu mengimbas kod MySejahtera atau mendaftar secara manual. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi yang mengisi minyak di pam menggunakan kad, pembayaran ditingkap dan menambah angin tayar tidak perlu berbuat demikian. Kerana bila di dalam, dia membayar secara bersemuka dengan cashier, juruang, mungkin ada ramai lagi pelanggan-pelanggan lain berada di dalam kedai tersebut. Jadi, oleh itu, adanya kontak di antara satu sama lain, maka MySejahtera perlu. Mesti mendaftar melalui MySejahtera ataupun manual. Kerana jika berlaku apa-apa kes yang melibatkan positif di kalangan yang berada di dalam kedai tersebut, maka kontak rapat dapat dikesan. Tambahnya, imbas kod MySejahtera juga perlu kepada mereka yang menghantar kenderaan ke bengkel bersebelahan stesen minyak dan perlu menunggu serta mencuci kereta secara manual. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.